korban yang lain mundur sudah. Pulang kembali. Sudah pulang kembali. Kembali sudah, eh. Dan sampai kalian jadi korban sudah. Cukup saya jadi korban. Kalian pulang sudah, pulang. Pulang mundur. Kembali, kembali. Sudah ada Kapolres dengan saya sudah di sini. Ayo. Pulang sudah. Dengan panah yang masih tertancap di kakinya, Wakapolres Syahrul Awab membubarkan pertikaian antar pemuda. Wakapolres Tual, Kompol Syahrul Awab dengan tegas membubarkan aksi bentrok yang terjadi di Kota Tual, Maluku. Beredar di media sosial, video yang menayangkan seorang polisi yang membubarkan aksi bentrok dan saling serang antar pemuda di Kota Tual, Maluku. Diketahui, polisi tersebut adalah Wakapolres Kompol Syahrul Awab. Dalam video menampilkan Syahrul Awab dengan suara lantang meminta sejumlah pemuda untuk segera pulang ke rumah mereka masing-masing serta menghentikan aksi pertikaian. Panah yang tertancap di kaki kanan Wakapolres Tual ini tidak menghentikan langkahnya untuk membubarkan pertikaian tersebut. Alasan dari Syahrul Awab ini meminta semua pemuda untuk segera pulang ke rumah supaya tidak ada lagi korban akibat insiden itu. Mendengar perintah dari Wakapolres Tual ini, sejumlah pemuda yang bertikai akhirnya menuruti perintahnya dan terlihat mereka berjalan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Video aksi heroik Wakapolres Tual ini diunggah oleh akun TikTok Tonton Kapi 28 dan mengundang beragam komentar dari netizen.